Hadirin sebangsa dan setanah air, janganlah saudara bergeser dari tempat duduk semula, karena malam ini di program kami yang terakhir merupakan jalannya cerita. Cerita apakah yang akan ditampilkan oleh kawan-kawan kami dari rukun budaya? Ini adalah satu contoh gambaran hidup manusia sehari-hari. Terkadang manusia lupa akan daratan, terkadang manusia lupa karena cinta, karena harta dan tahta. Di situ kita bisa ngambil hikmah bahwa manusia hidup hanya sementara, untuk dijadikan satu momen dalam perjalanan di dunia ini. Dengan bangga malam hari ini, Dewan Sutradara menjadikan sebuah cerita yang berjudul. Dia adalah penguasa keraton Kertabaya, Prabu Darmajaya. Sesaatnya dia menghadang sebuah musuh di satu tempat yang sangat sepi. Pikirannya sehingga dia untuk mencari tempat duduk di atas bongkahan batu. Kakinya bersilat dan tangannya menghadap ke atas. Mulutnya komat kamit membaca mantra sehingga pikirannya melayang ke atas sana. Apa yang terjadi? Prabu Kertajaya.
Prabu Kertajaya. Singkuk minang keguru nabona sana nabon kabo saneng ekraton tim tabaya alek nabok nasibudun etrisa lantaran ependai tolong kalabon sitong putra mahkota si budeneng ekraton bantar angin sehingga buk nak atolong asabuk apa alik nabuan bekal mulci budeneng ebentar angin sebab ajira minang kecuduna alik nabuan milana sebelum nabuan oncar bencadang kartapati minang kemosona alik nabuan singkok bekal noronakina sentong pusaka dia pusaka pul ompul kertabaya minangka kekuatan rajo khasyata arya tak bisa iyen tengaki sebab mun itu tengaki nak ke gunung gunung jadi bisa ajo itu tinggaki kesegerena tasik bekal asap milana yo milana nak pusakarya guna aki kelabun bona sisa ongguna jok jobay in mayena siap siap bun Kertajaya sebekal narema pusaka dari singkong Bismillahirrahmanirrahim. Anyo ora eti abdi nade ajunan ya Allah. Asebab abdi na bekal nuraki setong pusaka de penguasa kraton Kertabaya. Eki ka ento Prabu Darmajaya. Guna kagui abdi deui. Anekna sepon andi pasak budana ek kraton Bantar Angin. La haula wala quwata billahil aliyil azim. Hup hup ish. Sana debokna nerima setong pusaka dari singkok ajir minangka tujuh turunan nak bokna minangka turunan terakhir singkabusan yang ekarton Kertabaya bena tahu anak keris dia sekasabat keris gembolo gede pacuan singgok seterakhir dekabut bilai ayat cuk cuk sampai benar lopun janji dekabut singgok lah gendina tang ojak singgok bakal abulipun hup hup
Di saat Dharma Jaya, penguasa Keraton Kertapaya, berbicara sendiri dengan tidak sengaja, ada sosok Gundurwo, ada sosok setan yang akan merebut keris Gempolo Gede, sehingga dirinya akan mempertahankan pusaka ini. Akhirnya terjadi satu peperangan antara Raja Gundurwo bersama penguasa Keraton Kertapaya. Ada emas mata bocor tadi pun pencenengan. Bodoh apa sekali tolong.
Masalah adikku tidak tertawa. Cik Maman setuju sekali suaranya. Emang itu seserut tuh Cik Maman Pak. Adikku pun debak. Katanya alas rangkong rajin adiknya Pak Man. Terus tak sesep satu jadi gue pun. Maksud tu saya sari bule cik Pak. Bule kaku hanya sari bule dan tarik tangan akan kebun lagi. Saya sari pun bule. Saya kasapun Kertajaya. Saudara, akan terjadi pertengkaran yang sangat sengit karena memperebutkan keraton Bantar Angin. Thank you.
Cerita tersebut adalah merupakan selayang pandang sejarah. Kali ini cerita tersebut kami berjudul Sengketa Tanah Leluhur. Sengketa Tanah Leluhur. Cerita ini kami ungkit dan kami ambil kembali dalam sebuah Alkisah Tahta Berdarah. Cerita ini diangkat dan ditulis kembali oleh wakil sutradara. Dialah orangnya Ipung Saputra. Putra. Teknik dan montase Alex Sadeo. Arisin musik Adi Wijaya. Ipung Saputra yang telah bekerja sama dan konsultasi dengan sang dewan sutradara. Dialah orangnya Jaka Suara. Akhirnya dari istana panggung, Ipung Saputra mengucapkan selamat menyaksikan sampai tamatnya cerita malam ini. Hadirin Bapak Ibu supporter Agung Sumberbar Cuki. Nyabiti dari sejarban carita seampun oleh pul ampul sengketa tanan leluhur. Edilum alki saibon tahta berdarah. Lagok kimi subedi kaulaten sendong kamar kapotren katon patar angin. Sudi masederai pon redno kumala. Ampun kalian alen dok seton orang lalake minangka putra angkatepon seka sebut Kertapati. Thank you.
pencet emak dalam ate ka emak. Thank you.
panjenengan masak tak ngerti ya Kak Mas. Siang are kalabon malam Kak Mas cuma panjenengan setong. Ananging Kak Mas cuma setong pengalang dari puten kaula Kak Mas. Kak Mas Sukmojoyo seketi pengalang dari puten kaula Kak Mas. Sukmojoyo. Delem Kak Mas. Reng Ratin. Kak Mas. Mun si tadi ajak kapusang Ratin. Si bodoh si kapusang ya Mas. Leras Kak Mas cuma panjenengan seorang si kapusang puten kaula Kak Mas. Abit pula tak alung-alung sama tika seratnya. Abit Kak Mas. Mulai tahun si Saben tak polong sekali Kak Mas. Sawangken si pura polong Kak Mas. Thank you.
takok larang, takok larang sayang. Sekarang dulu, bodoh mau minta tekan. Mak terus bulan aja ketedung sayang, tak akan bina takok
di kabule, di kabule. Mentero panjenengan ngak ndek karaton, Kak Mas. Nggih. Siasat taktik politik, Kak Mas. Maksudnya siasat taktik politik nih, Mas. Taretan angkat panjenengan, Kak Mas. Tanto nak etorone keraton, Kak Mas. Soal panjenengan bene anak si asli, Kak Mas. Milana dik Mas Sekar Widuli. Kula minta tolong dak katika. Kak Mas, beremah keraton Bantar Angin dik Mas Sekar di Abula Serapi. Taretan sing kudu panjenengan, Kak Mas. Sampona persidangan, Kak Mas. Ausul panjenengan, Kak Mas. Kaangkui oncar dari kadipaten, Kak Mas. Paringa kioning gak Kanjeng Rama, Kak Mas. Kula minta tolong dak katika dik Mas. Dalem, Kak Mas. Beremah keraton Bantar Angin si akan dia bula dik Mas. Eku do Kak Mas tarik nama panjenengan. Mungkin dik Mas. Saka mereka dinto Kak Mas. Kabolo Kak Mas. Bula maka tega ada dik Mas Sekar Widuri. Karena keraton Bantar Angin aniko Kanjeng Rama mau bersidang apa pangkin. Thank you.